kunci di UKS 2 hari. Sampai sampai kehausan, dehidrasi, kelaparan. Kok bisa ya dia kekunci di UKS? Saking hausnya, Rek. Entah, minum enggak habis-habis. Saking ngelae ya sampean ya. Kelaparan, kehausan di UKS. Maafkan kita ya, Pus. Ayo, kok main ke UKS tuh, ngapain? Lain kali gak usah masuk-masuk ke ruangan, Bus. Itu tuh anak-anak, bawa, digendong-gendong, dia tidur, diunci. Itu, ada, bami. Minum gak selesai-selesai dari tadi. Sama gitu ya, Bu. Iya, Bu, kasihan. Ada tangan, Bu, tadi. Gak apa-apa. Minum dari tadi gak habis-habis nih. Gak selesai-selesai. Ini badannya sampai kurus. Kekunci di ruangan. Lucu. Iya ta. Sampai gak bisa jalan ini. Yo, minumnya banyak sekali nih, Bu. Kehausan ya. Udah 2 menit loh. 2 menit lebih nih belum selesai-selesai dia minum. Sampai kembung nantinya. Apa-apa. Nah, 2 menit tuh minum terus dia, masih terus. Dua menit nggak selesai-selesai minumnya. Ini nggak diedit ini ya. Berarti ini kucing bener-bener kehausan ini. Iya, udah 2 menit lebih loh, Bu, masih minum aja nih. Ini aduh, kasihan banget kamu, Nak, sampai sehaus itu kamu. Kehausan. Sampai 3 menit ini. Sampai 3 menit. Udah, Tanak. Duh, ala kasihan kamu, Bu. Kok bisa kekunci di UKS? Sampai dehidrasi kayak gini. Udah, Tanak, ini. Lagi, Tanak. Lagi. Kok masih berat gitu. Yuh. Aduh. Tuh, sampai gak bisa jalan. Makin dehidrasinya ini. Udah ta, Bu? Cukup ta. Sampai kelaparan. Tuh. Tuh gak bisa jalan dia. Tuh. Kasihan, cepat sembuh ya. Kasihan tuh matanya sampai sayu gitu, sampai dehidrasi. Ya wes, bobok yang enak ya.